Okey, kita sambung lagi tentang perbezaan sebatian ion dan sebatian kovalen. So kita tahu ada tiga perbezaan dia. Yang pertama dari segi kekonduksian elektrik, yang kedua keterlarutan dalam air dan juga dalam pelarut organik, dan yang ketiga takat lebur dan takat didih lah. So ini adalah eksperimen yang kalau kita kat sekolah memang kita akan buat. Okey, tapi nanti saya akan bagi awak link untuk YouTube untuk tengok eksperimen membezakan sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, ini gambar rajah dia. Okey, so ini kita tengok dulu yang kekonduksian elektrik. Okey, so saya tunjuk dia pun prosedur lah. Okey, yang ini. Tujuannya mengkaji perbezaan sebatian ion dan sebatian kovalen. So, penyataan masalah, apakah perbezaan sifat sebatian ion dan kovalen? Okey, bahan yang kita perlukan adalah pepejal plumbum 2 bromida. Okey, plumbum 2 bromida ni adalah sebatian ion. Okey, ini yang sebatian ion. Okey, naftalena ni sebatian kovalen. Tahu tak naftalena ni apa? Ubat gegat. Kalau awak jumpa ubat gegat kat rumah, awak cuba larutkan dalam air. Larut tak dia? Okey, ni sebatian ion. Naftalena ni sebatian kovalen. Okey, magnesium klorida ni juga adalah sebatian ion. Cyclohexena ni kovalen. Okey, ni air suli lah. Cyclohexena ni juga adalah pelarut organik. Pelarut organik. Alright, so radas yang kita guna tabung uji, spatula, mangkuk pijar, penunu bansen, alas segitiga tanah liat, kasar dawai, wayar penyambung, klip buaya, bika 250 cm padu, silinder penyukat, tungku kaki tiga, bateri, suis, mentol dan elektrod karbon. Elektrod karbon ni, awak bayangkan dia ada, awak tahu kan pernah belajar elektrolisis waktu pendengar rendah? Dia ada rod, okay, ada satu rod karbon lah. Okay, so kita tengok dulu bagaimana kekonduksian elektrik. Okey, so hipotesisnya sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak boleh dalam keadaan pepejal. Manakala sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam kedua-dua keadaan. So kita nak kaji dari segi leburan dan juga pepejal. Okey, so jenis kita akan manipulasikan adalah jenis sebatian ataupun kat sini adalah sebatian ion dan juga dan sebatian kovalen. Sebatian kovalen. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai jenis sebatian. Okey, yang bergerak balas apa yang kita akan perhatikan adalah kekonduksian elektrik. Yang kita malakan adalah elektrod karbon. Kita akan gunakan kedua-dua eksperimen elektrod karbon. Okey, so prosedurnya, okey, ini adalah mangkuk pijar, ni mangkuk pijar. Kalau kita lukis mangkuk pijar macam ni. Oops. Okey, mangkuk pijar. Dalam mangkuk pijar ni, dia kata masukkan pepejal plumbum 2 bromida ke dalam mangkuk pijar. Plumbum 2 bromida ni warna dia warna putih, serbuk warna putih. So, awak masukkan dalam mangkuk pijar. Masuklah dalam ni. Kemudian, sediakan susunan radar seperti dalam gambar rajah. Okey, ini adalah elektrod karbon. Dua elektrod karbon ni kita celupkan atau kita dip. Masukkan ke dalam pepejal ni. Pepejal ni macam serbuk tau. Dia bukan pepejal yang keras, ketul tu tak. Dia macam serbuk. Okey, kemudian kita sambungkan elektrod karbon kepada mentol. Okey, dan juga suis. Ni bateri, ni terminal positif dia, negatif. Dan ada suis lah. Okey, so mula-mula sekali kita masukkan dia. Dia kata tanpa panas eh. Saya padam dulu. Okey, mula-mula kita tak panaskan. Dia kata lepas dah susun tu, hidupkan suis dan perhatikan sama ada mentol menyala ataupun tidak. Okey, sebenarnya bila kita buat ni, mentol ini tidak menyala. Kenapa tak menyala? Sebab kita tahu secara teorinya plumbum 2 bromida dalam keadaan pepejal tidak mempunyai ion-ion bergerak bebas. Jadi mentol tak akan menyala. Okey. So, step keempat dia kata matikan suis dan panaskan pepejal plumbum 2 bromida hingga lebur. Okay, kita panaskan sampai lebur and then kita hidupkan sekali lagi suis. Okey, bila dah lebur dan awak hidupkan suis, mentol ini akan menyala. Kenapa menyala? Kerana ion dalam leburan plumbum 2 bromida ada ion-ion bergerak bebas. Okey, dan langkah ini kita ulang menggunakan naftalena. Okey, so kalau naftalena, awak masukkan naftalena dalam mangkuk pijar, awak celupkan elektrod karbon dan pasang suis. Tanpa panaskan, awak pasang suis tanpa panaskan, dia tak mentol tak akan menyala. Mentol menyala dengan tak menyala tu menunjukkan dia boleh menggunakan elektrik atau tidaklah.
Mentor ni nak menunjukkan kekonduksian elektrik dia. Nak menunjukkan kekonduksian elektrik. Kekonduksian elektrik. Okay. So, naftalena ni kalau dalam keadaan pepejal tanpa pemanasan, awak masukkan dalam mangkuk pijal, awak pasang setup semua radas ni, mentol tak akan menyala. Kemudian awak panaskan pula naftalena tu sampai lebur. Ingat tak kita buat pemanasan naftalena dalam makmal tu, suhu 80 baru dia melebur, 79-80 tu. Okay, kita panaskan sampai dia lebur, mentol masih tidak menyala. Kenapa mentol tak menyala? Naftalena tu adalah sebatang kovalen yang wujud dalam bentuk ataupun yang wujud dalam keadaan molekul neutral. Tiada ion bergerak bebas. Jadi dekat sini kita boleh nampak pemerhatian. Okey, ini sebatian ion pepejal, sebatian pelamun 2 bromida pepejal, mentol tidak menyala. Tidak menyala. Leburan mentol menyala. Okey, pepejal naftalena ini tidak menyala. Ini pun tidak menyala. Okey. So, menyala menunjukkan dia boleh mengkondaksikan elektrik. Tidak menyala maksudnya tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey. So, dia kata juga naftalena ni tak boleh terdedah. Kalau kita panaskan naftalena, jangan hidu direct sebab dia adalah beracun. Okey. Ini adalah eksperimen pertama. Okey. Naftalena ni mudah terbakar. Dan lambung 2 bromida ni juga akan membebaskan satu gas berwarna perang. Nanti bila kita buat eksperimen ni, sebenarnya kalau kita guna pelambung 2 bromida leburan, ada gas warna perang akan terbebas. Okey, itu nanti kita belajar lagi dekat elektrolisis dekat 5 nanti. Okey, yang kedua, ketelarutan dalam air ni sebenarnya awak boleh buat kat rumah sendiri, tapi ini dalam makmal awak boleh cuba kat rumah. Okey, hipotesisnya kita kata magnesium klorida larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Cyclohexena larut dalam, sorry, dia buat magnesium klorida dengan naftalena. Cyclohexena ni sebagai pelarut organik. Okay, jadi saya buat hipotesisnya di sini, magnesium klorida boleh larut di dalam air tetapi tidak larut dalam cyclohexena. Cyclohexena. Okey, dan naftalena larut dalam cyclohexena tetapi tidak larut dalam air. Okey, itu hipotesis lah. So kita nak tengok hipotesis ni betul ke tidak. Prosedurnya, okey, masukkan separuh spatula pepejal magnesium klorida. Kalau kat rumah awak boleh guna garam natrium klorida ke dalam air. Masukkan dalam tabung uji, tambahkan 5 cm padu air suling ke dalam tabung uji dan goncangkan. Okey, perhatikan ketelarutan magnesium klorida dalam air. Larut ke tak larut? Okey, ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan cyclohexena. Maksudnya magnesium klorida ni awak masukkan ke dalam cyclohexena. Larut ke tak larut? Okey, so sebenarnya magnesium dalam air larut, dalam cyclohexena tak larut. Okey, kemudian ulang sekali lagi langkah tadi menggunakan naftalena. Okey, kemudian kita rekod pemerhatian. Okey, masukkan naftalena dalam air, masukkan naftalena dalam tabung uji, tambah air, goncang. Dan kita akan perhatikan dia tak larut. Masukkan pula naftalena dalam cyclohexena. Okey, kemudian tabung uji tadi kita goncang. Dia akan larut. Ini menunjukkan sebatian ion larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik. Okey, sebatian kovalen larut dalam pelarut organik, tak larut dalam air. So kalau dekat rumah awak boleh buat, nak tahu ketelarutan dalam air, natrium klorida sebagai sebatian ion, awak boleh cari ubat gegap, mungkin susah nak dapat. Okey, minyak tu adalah sebatian kovalen. Awak masukkan sebatian kovalen minyak tadi dalam air and then awak cuba kacau, larut tak dia dalam air. Itu membezakan ketelarutan dalam air. Okey, sebab kat rumah mana nak cari kloroform kan. Tapi kalau kat rumah awak ada jumpa
sanitizer, hand sanitizer, bukan yang gel, yang larutan tu. Itu pun dia boleh jadi pelarut organik sebab dalam tu ada alkohol. Jangan ambil banyak, nanti mak awak marah kan. So ambil sikit, cuba awak masukkan minyak dalam tu. Boleh larut tak? Okay, dan cuba awak masukkan natrium klorida dalam tu, awak goncang, larut atau tak. Goncang ke awak kacau pun samalah. Okay, so ini yang kedua. Okay, yang ketiga, takat lebur dan takat didih, sebatian ion dan sebatian kovalen. Ini ada pemanasan, so jangan buat kat rumah lah, bahaya. So, hipotesisnya, takat lebur, takat didih, sebatian ion lebih tinggi berbanding takat lebur dan takat didih air. So, cara dia masukkan separuh spatula magnesium klorida dan naftalina dalam tabung uji yang berasingan. Awak boleh bayang ni kot sebab awak pernah panaskan naftalina dalam makmal dulu. So, awak bayangkan sajalah. Okay, masukkan kedua-dua tabung uji tadi ke dalam kukus air. Okay, jangan bakar naftalina direct, naftalina bahaya. Okay, jangan jumpa buat gegak awak panaskan. Jangan eh. Bahaya sebab dia beracun. Jadi kita guna kukus air. Ingat baliklah dulu waktu kita belajar bab 2, kukus air. Okey, kita panaskan, perhatikan dan catatkan perubahan kedua-dua sebatian tersebut. Buat inference. Okey, so pemerhatian kita kata magnesium klorida sebab kukus air ni suhu dia 100 darjah dia dah jadi gas. Okey, maksudnya bila dia dah jadi gas, magnesium klorida masih belum melebur. So kita kata magnesium klorida tidak lebur. Okey, naftalina ni takat lebur dia adalah 80 darjah Celsius. Kita dah buat dulu waktu bab 2, takat lebur naftalina lebih rendah berbanding takat didih air. Takat lebur ni, takat lebur naftalina 80 lebih rendah berbanding takat didih air. Takat didih air 100. Jadi kita kata dia melebur. Okey, maksudnya inference ke tidak lebur, maksudnya takat didih tinggi. Takat didih tinggi berbanding takat didih air dan takat leburnya tinggi. Okey, ni takat leburnya rendah. Okey, lebih rendah berbanding takat didih air. So, daripada sini kita dapati sebatian ion mempunyai takat lebur yang tinggi, sebatian kovalen takat lebur rendah. Kenapa? Tadi saya dah cerita takat lebur berkenaan dengan daya tarikan elektrostatik. Okey, ion, sebatian ion mempunyai takat lebur yang tinggi kerana ion-ionnya tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Banyak tenaga hawa diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Kalau awak panaskan sampai dengan suhu tinggi, akhirnya memang magnesium klorida ni akan melebur, tapi suhu dia sangat tinggilah. Okey, untuk naftalina, takat leburnya rendah kerana molekul naftalina tertarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah. So, sedikit sahaja apa diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, jadi inilah cerita dia tadi. Okey. Okey, awak boleh tengok dekat link ni ataupun awak scan saja QR code ni untuk tengok, ada sedikit video kat situ. Okey, ni saya dah cerita bagaimana nak membezakan takat lebur, naftalina dan sebatian naftalina dan magnesium klorida. Okey, so ini perbezaan strukturnya.